Masih William Pri, perubahan yang sangat terukur kita lihat pemirsa. Dan kali ini ada sebuah peluang dan jegat sangat manis dari Sulham Zamrud mengantisipasi bola rebound. Dan ini dia, sekali berputar dan bam! Rubah kedudukan menjadi 2-0 bagi PSM Makassar. Kita lihat tendangan sambil berbalik badan. Umpan coba ia berikan kepada Ferdinand Senaga. Ferdinand Senaga, dan kali ini kita lihat dan gol! Baru kita katakan, Sulham Zamrud sudah kembali makan. Barito malam ini, Hasbullah langsung saja menggirikan umpan menuju kepada pergerakan dari Hamka Hamzah yang sudah maju ke depan. Dan kali ini tendangan efek. Oh! Liga 1. Hanya ada satu kalimat bagi pemain yang baru bergabung di putaran kedua bersama PSM Makassar ini. Sulham Zamrud Tamlil. Tidak dihitung jualan tiket, waktu mereka terbuang. Enak. Tinggi ini. Simetris ya? Ya. Awas. Jabre! Gol! Yang kedua tadi memanfaatkan bola dari sisi sebelah kiri. Dalam tayangan ulang umpan ke depan. Bola skrimis tindong jabrek. Buat bungkus kali. Kali ini kita lihat pemirsa, kali ini William Plyme kembali umpan lagi dan berhasil kuasai Sulham Zamrud. Gol! Ini momen sekecil ini, peluang sekecil ini dia bisa manfaatkan menjadi sesuatu dan dia maksimalkan tidak sekedar menjadi sesuatu tapi bahkan menjadi gol. Inilah yang diharapkan oleh pelatih dan Sulham.
mengatur serangan. Benny Wahyudi langsung promosi ke depan. Sebuah skema crossing dari sisi kiri Benny Wahyudi langsung diselesaikan secara jantan dan seksi dari Zulham Zamrud. 1-0 baru PSM. Lampung FC menjadi tembok. Umpan pendek. Gol! Zulham Zamrud kembali buat PSM Makassar. Di gelandang PSM Makassar, Zulham Zamrud mencetak gol keduanya musim ini. Supi Liga 1. Kita lihat Zulham Zamrud. Zulham Zamrud kuasai bola, pemirsa. Zulham Zamrud! Gol! Memilih tanpa selebrasi karena memiliki kenangan yang indah bersama dengan Persib Bandung. Tetapi pemain asal Ternate bernama Zulham Zamrud meletakkan bola di tempat yang sama dari bola.